actually Messi's greatest ever players is coming soccer to America. Superstar Lionel Messi is headed to Miami. This is insane, you guys. This news in itself is truly just, it's beyond words. Guys, the world's best soccer player, Lionel Messi, stunning the world to come to Major League Soccer. So it's official, Lionel Messi has confirmed that he will join Major League Soccer side in Miami. In comparison to anything else, a lot of people were actually comparing it to LeBron James, but like we were just talking to someone else, he said it is incomparable. It's a new era for American soccer. The Argentina superstar fans going crazy. Salam olahraga. Halo football lovers, kembali lagi di channel FMTV. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita seputar tim kesayangan kita. Menolak kalah, Luis Suarez cetak gol, Inter Miami comeback bekuk Monreal. Inter Miami tampil impresif untuk comeback mengalahkan CF Monreal dalam duel lanjutan MLS Liga Amerika Serikat 2024. Lionel Messi DKK mengamankan kemenangan 3-2. Minggu 12 Mei 2024 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Inter Miami menyambangi Monreal di Saputo Stadium. Laga ini penting bagi Inter Miami yang harus membidik 3 poin untuk menjaga posisi di puncak klasemen sementara. Laga berjalan alot, pertahanan Inter Miami buruk sejak menit pertama dan Monreal bisa memanfaatkannya dengan baik. Tuan rumah unggul 2-0 lebih dahulu lewat aksi Brice Duke ke-22 dan Jules Anthony Vilsain 3-2. Untungnya Inter Miami bisa segera bangkit di ujung babak pertama. Pemain-pemain senior ex-Eropa memegang kunci. Matias Rojas mencetak gol balasan pertama di menit ke-44, lalu Luis Suarez menyamakan kedudukan di menit ke-45 plus 3. Babak kedua Inter Miami lantas berbalik unggul lewat gol Benjamin Cremaschi di menit ke-59. Gol ini sekaligus jadi gol terakhir di laga ini, mengunci kemenangan Inter Miami. Lionel Messi memang tidak mencetak gol, tapi perannya sangat penting dalam comeback Inter Miami. Pergerakan Messi di lapangan membuat tim tuan rumah kerepotan. Tambahan 3 poin menjaga posisi Inter Miami di puncak klasemen sementara wilayah timur Liga Amerika Serikat 2024 dengan 27 poin dari 13 laga. Monreal versus Inter Miami 2-3, Messi dibuat kesal regulasi baru MLS. Lionel Messi tak senang dengan peraturan baru Major League Soccer atau MLS soal pemain cedera. Messi mengungkapkan pendapatnya di tengah-tengah laga Monreal versus Inter Miami di Stadion Saputo Sabtu 11 Mei 2024 atau Minggu 12 Mei 2024 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bek Monreal, Georgie Campbell, melakukan pelanggaran terhadap Messi menjelang babak pertama tuntas sehingga sang mega bintang mendapat perawatan di lapangan. Namun Campbell tak mendapat kartu kuning dan Messi harus meninggalkan lapangan selama 2 menit karena membutuhkan lebih dari 15 detik untuk bangkit pasca pelanggaran. Hal itu sesuai dengan regulasi MLS yang berbunyi jika wasit menghentikan permainan karena cedera pemain, di mana pemain tetap terbaring di lapangan selama lebih dari 15 detik dan staf medis memasuki lapangan permainan, pemainan tersebut dapat diminta untuk meninggalkan lapangan permainan selama 2 menit. Momen itu terjadi saat Inter Miami tertinggal 0-2 dari Monreal. Pelanggaran itu berbuat tendangan bebas untuk De Hirons dan Messi punya peluang untuk mencetak gol. Selama menunggu di pinggir lapangan, Messi berkecak pinggang dan menggelengkan kepalanya. Tanda tak suka dengan regulasi MLS ini, peraturan seperti ini akan menjadi buruk, kata Messi dikutip dari ESPN. Pelatih Inter Miami, Gerardo Tata Martino, juga mengungkapkan kekecewaannya terkait peraturan baru MLS tersebut. Dalam situasi Leo atau panggilan Messi, dia jelas-jelas dilanggar, sang pemain layak mendapatkan kartu kuning, ucap Martino. Yang berarti Messi tidak akan pernah meninggalkan lapangan selama 2 menit. Seperti yang saya pahami, tim yang melakukan pelanggaran yang dihukum, ucapnya. Dengan perubahan peraturan baru ini, ada beberapa situasi yang harus direvisi. Pelanggaran itu jelas dan berbuah kartu kuning. Dan pada akhirnya kami yang kehilangan Leo selama 2 menit, kata Martino menambahkan. Inter Miami akhirnya meraih kemenangan 3-2 berkat gol-gol Matias Rojas pada menit ke-44.
Luis Suarez pada menit ke-45 plus 3 dan menjamin kremasi pada menit ke-59. Sementara itu sepasang gol Monreal dibukukan Brice Duque pada menit ke-22 dan Jules Anthony Vilsain pada menit ke-32. Hasil di kandang Monreal membuat Inter Miami memuncaki klasemen MLS Eastern Conference Wilayah Timur dengan 27 poin dari 13 laga. Kerjasama apik Lionel Messi dan nomor 7 membuat fans terhibur. Lionel Messi bersama dengan Inter Miami sekali lagi melakukan comeback, kali ini dalam apa yang tampak seperti comeback mereka yang ke-11 di pertandingan hari ini antara Inter Miami versus Monreal. Miami berhasil membalikkan defisit 2 gol mengubahnya menjadi keunggulan 3 gol pada menit ke-60 melalui kreasi Luis Suarez dan pemain baru. Penanda tanganan Matias Rojas semuanya mencetak gol untuk meningkatkan keunggulan antar Miami, terutama pendatang baru Matias Rojas yang mencuri perhatian di stadion hari ini antara Inter Miami melawan Monreal ialah Rojas. Rojas mengenakan nomor punggung 7. Rojas memberikan kinerja yang luar biasa dengan mengantongi 1 gol dan 1 assist. Dan Messi awalnya frustasi dengan kinerja timnya, tidak bisa mau tidak mau tersenyum kagum pada penampilan para pemain Paraguay. Terlihat puluhan ribu supporter di stadion juga bersuara penuh dengan meneriakkan nama Messi bergema sepanjang laga, bahkan ketika Inter Miami kembali setelah Kremaschi mencetak gol, mengingatkan pada sambutan yang diterima Messi saat tiba di hotel kemarin yang sangat luar biasa, dan kita dapat melihat seberapa tinggi antusias fans dari GF Monreal untuk Lionel Messi.